Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi bersama saya Eni. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan lumayan lama juga ya saya tidak upload video, harap dimaklumi ya teman-teman. Semoga kalian semua selalu setia untuk mengunjungi channel ini. Terima kasih ya sebelumnya. Oke, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan lagi. Jalan-jalannya masih di sekitaran Yogyakarta. Kebetulan sekali kali ini saya bersama suami lagi mau menuju ke Klaten, Jawa Tengah. Tapi nggak jauh-jauh dari sekitaran Yogyakarta, yaitu kami mau ke daerah Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Dan kalau kalian lihat ya, video ini nampak agak redup ya teman-teman. Ini cuma karena pengaruh dari kaca kendaraan aja. Sebenarnya udara di luar sana itu lagi panas, Jogja lagi panas, mataharinya lagi ngejreng terang benderang. Oke, nikmati saja ya. Dan ini kami sudah berada di Jalan Ring Road Selatan dan nanti kami akan melewati jalur alternatif. Ini kami menuju ke arah timur ya. Di depan sana di perempatan lampu merah kami akan belok ke kanan untuk menuju ke Jalan Ngipik Banguntapan Bantul. Kami memilih untuk jalur alternatif ya, untuk sedikit menghindari ramainya kendaraan. Seperti yang kalian tahu ya, kota Jogja kalau hari libur kendaraannya tuh ramai, banyak yang berwisata, warawiri ataupun banyak melakukan kegiatan di luar di hari libur ini. Dan jalur yang kami lewati dari Ring Road Selatan ini, kami akan menuju ke Banguntapan, lalu menuju ke Jalan Potorono Kidul, selanjutnya menuju ke Jalan Wonosari, Jalan Prambanan, lalu Jalan Solo Jogja, dan langsung menuju ke Jogonalan Klaten, Jawa Tengah. Yuk ikuti perjalanan kami kali ini. Happy watching!